Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membuat kotak pensil dari botol aqua bekas. Kali ini teman-teman, saya bikinnya nggak begitu rapi karena saya juga baru belajar ya teman-teman. Sistem kita akan lebih bagus lagi deh bikinnya. Nah, teman-teman, kan saya sambil ngurusin bayi, ya gitu dah teman-teman hasilnya. Harap maklum ya. Oke teman-teman, ini pun kotak pensil ini karena request anak gadis saya, karena keseringan beli kotak pensil dan hilang, rusak. Ya, saya berpikir ngabisin duit ya kalau beli terus. Jadi kita bikin aja deh, karena botol aquanya banyak sekali. Saya suka ngumpulin botol aqua bekas gitu. Jadi kita bikin aja supaya hemat dan ngajarin juga, sambil ngajarin anak gadis juga, karena dia suka-suka juga buat-buatin kayak gini-gini, walaupun hasil buatan maknya kurang memuaskan. Ya, harap maklum ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ikutin sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Terima kasih. Ini dia hasilnya teman-teman. Alhamdulillah selesai juga.